Pemirsa, PLT Kepala Dinkes Provinsi Jambi Rafrizar terkonfirmasi positif COVID-19. Rafrizar terkonfirmasi diduga karena imun tubuh yang menurun setelah melakukan aktivitas yang cukup padat. Meski sudah divaksinasi COVID-19 dan telah menjalani protokol kesehatan yang ketat, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Rafrizar, dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. PLT Kadinkes Provinsi Jambi tersebut terkonfirmasi positif diketahui pada tanggal 18 Juli 2021. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansah, mengatakan, untuk kondisi PLT Kadinkes saat ini dalam keadaan sehat dan dalam waktu dekat akan dilakukan uji swab kedua oleh tim Satgas. Johansah menceritakan PLT Kadinkes Rafrizar diduga terkonfirmasi karena menjalani kegiatan yang cukup padat dan imun tubuhnya menurun. Kesehatan kita tahu sendiri, pemantauan beliau terhadap vaksin, terhadap kegiatan-kegiatan dinas kesehatan, tentunya ini mungkin akibat terpapar. Di samping itu juga pengaruh imunnya yang menurun ketika kegiatan-kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan. Azam Asbi, Jambi TV.